your life. You're come and die. Don't fret for all your fun. They just set to the side. You'll raise an eye until you're out with spite. Live in the burning light that you say you should try. Jadi begini, pasti ada yang pernah begini. Udah beli Google Play Card credits, entah itu yang 50.000 atau yang 100.000 lebih dengan tujuan buat top up di Games Girl Frontline. Tapi apa ya? Tapi kenyataannya adalah lu enggak bisa top up buat beli games di Games Girl Frontline. Karena masalah utamanya itu di currency atau mata uangnya. Lihat aja di screen. Satu jam kemudian. Misalkan gini, lu mau beli yang 120 lumayan, lu top up sekali bisa dapet si FN Val. Tapi lihat aja. Nah, kan begini. IDR berarti kan Indonesian Dollar Rupiah. Berarti lima harganya sekitar 15.000 lah ya. Nah, pas klik OK, kan langsung ke menu Google Play Credits nih. Pilih bagian uang, maksudnya pilih bagian metode pembayaran. Satu jam kemudian. Misalkan pocket full of gums. Tadi di layarnya ini tertulis IDR 15.000, ya sekitar 15.000. Tapi pas di sini tulisannya adalah dolar, satu dolar. Nah pas gue lihat nih Google Play Balance gue kan masih ada uang, tapi unavailable for this purchase. Jadi maksudnya unavailable for this purchase itu mata uang kita not support lah ya, nggak bisa buat pembelian Girl Frontline. Jadi masalah utamanya itu ini mata uangnya aja. Sedih bukan? Nggak bisa top up hanya karena perbedaan mata uang. Cuma perbedaan mata uang doang, sebenarnya bisa sih. Tapi karena game ini nggak ada di Google Play Indonesia, jadi ya pembayarannya tidak dukung. Special tips for obtaining games without top up. Mendapatkan games tanpa top up. Let's do it. Yang pertama adalah ini. Kita kalau nge-share game Girls Frontline di Twitter ataupun Facebook, kita bakal dapat gems atau diamond sebanyak 30.000. Cuman share-nya itu hanya dalam waktu 1 minggu sekali. Jadi begini caranya. Pertama kita kan klik profile yang ada di kiri atas. Setelah itu lihat yang di pojok kiri atas ada tombol ini. Kemudian klik. Nah, di sini ada opsinya. Lu terserah mau nge-share di Facebook ataupun di Twitter. Tapi tiap lu nge-share itu lu bakal dapat game sebanyak 30.000. Ini kan karena belum kecentang, berarti belum nge-share. Oke, mari kita mulai lewat Twitter. Gue lebih seringnya lewat Twitter sih. Cuman apa ya? Aku login GFL pakai Google. Ada aja. Nah, karena apa? Aku nggak ini. Nah, kan kayak gini. Kalau udah balik lagi. Oke, setelah itu jejeng. Nah, yang tadinya nggak ada centangnya sekarang ada centangnya. Wow. Sungguh ide yang cerdik bukan? Tips kedua kita bisa dapetin dari event. Yang kedua dari event. Event ini daily login. Jadi untuk tips yang kedua untuk mendapat games tersebut, jadi kita harus bisa dapetin dari daily login. Harus rajin-rajin login gitu. Emang agak malesin, tapi ya mau bagaimana lagi. Yang penting dikumpulin aja. Look at this. Nah ini kan apa? Besok. Jadi ya kalian ibaratnya kalau kalian benar-benar rajin online selama sebulan lumayan 30
tambah 60 jadi 90. 90 tambah 90 jadi 180. Terus 180 tambah 120 games jadi 400. Jadi lumayan sebulan dapat 400 games. Wow, amazing. Ini aku baru masuk, baru login 5 hari. Jadi kayaknya ya udah lumayan dapat 180 games, asal gua juga rajin ini nge-share yang tiap mingguan. 3 jam kemudian. Wow. Update ada update tanggal 13 Oktober besok. Wow, what is this? Another collab event. Oh yeah, another collab event. Ada collab event berikutnya yaitu Girls Frontline dengan Gunslinger Go. Setelah update tanggal 13. Kayaknya gua bakal bikin konten Waldorf buat mainin ini. Event collab Girls Frontline di HP. Ini untung gua install di HP juga nih game Girls Frontline. So nanti untuk kedepannya gak cuma tips tapi juga sekalian ngasih walkthrough gimana gameplay selama event collab ini antara Girls Frontline dengan Gunslinger Girl, oke? Stay tuned on my YouTube channel, good people.